Rahman ya Rahman. Misalnya sehingga bayang kita suwi panjangnya tidak usah lagi ke Masjidil Haram. Wah, kita suwi leh maka tak nama Masjidil Haram meneh. Sudah telah wata tak usah ke Masjidil Haram lagi. Sebagai Masjidil Haram lagi itu telah wata lagi. Oke. Tadi sudah telah wata ya sudah. Tetap di hotel nunggu bus kapan busnya berangkat menuju ke Madinah. Oke. Sudah. Sekarang pengembalian kunci kamar diberikan kepada ketua rombongan, kemudian ketua rombongan menyerahkan kepada petugas kloter dan petugas kloter akan menyerahkan kepada petugas makam. Kunci kamar. Nah, kembalikan lagi ke sini sekarang. Kene ketua ngan abang anu nih kunci kamar. Aja dibelakke nek ora bisa. Rata-rata dibelakke. Nih. Saya sampaikan informasi bahwa mobil yang akan mengangkut panjenengan dari Mekah ke Madinah satu rombongan satu mobil. Jadi satu rombongan satu mobil, maka nanti ketua rombongan harus ngecek tidak boleh ada satu pun yang tertinggal. Kalau satu orang pun masih tidak atau belum masuk di bus di situ, nanti akan ditunda keberangkatannya. Jadi harus panjenengan niteni busnya. Rombongan satu bus satu, rombongan dua bus dua. Karena paspor itu di bawah supir bis. Ya, selama perjalanan dari Madinah ke Makkah itu paspor panjenengan nanti akan di bawah supir. Di sana nanti akan sampai masuk ke Madinah akan dicek satu persatu, dicocokkan paspor dengan orangnya. Jadi pas opora, paspori, kawungi. Kalau tidak pas nanti juga jadi masalah. Oleh karena itu jenengan harus niteni bis. Aku rombongan siji ana bis siji aja mlebu nang bis, ora nanti akan menjadi geser gitu nggih. Sudah dianggap wis rampung saiki wis tekan perjalanan Mekah ke Madinah, saiki wis tekan hotel Madinah. Ketika sampai hotel Madinah nanti panjenengan akan masuk hotel lagi yang sudah ditentukan. Kalau dulu belum tahu kita di Madinah di hotel berapa. Di hotel mana, tapi sekarang sudah tahu. Mulai tahun kemarin itu pokoknya hotel di Madinah sudah diketahui. Aku nak hotel dulu, ngerti. Karena dulu di Mekah sudah diketahui, tapi di Madinah tidak. Tapi kalau sekarang sudah diketahui. Jadi nanti begitu panjalan sampai di Madinah, langsung akan menuju hotel yang sudah ditentukan dari sini. Nah, panjenengan juga nanti akan mendapatkan kunci kamar. Prosesnya sama ketika panjenengan masuk di Mekah. Jadi nanti ketua rombongan akan membagi kamar-kamar kepada jamaah haru. Diingatkan pokoknya ketika sampai kalau capek dan sebagainya harus pokoknya legowo sadar. Masalah itu arek tukar kamar dan sebagainya nanti sing penting oleh kamar dulu. Usah aku tukar kue kan dulu enggak usah. Sing penting nanti kamarnya dapat semua. Terus setelah sampai di Madinah sudah istirahat, nanti ada istilahnya bayat tarkil. Bayat tarkil itu kapan dimulai arba'in itu, misalnya jenengan sampai situ kalau kira-kira jam 6 pagi misalnya, kan berarti jam 6 sore subuh, berarti nanti mulainya arba'in itu mungkin dimulai dari zuhur. Panjenengan persiapan nanti untuk setiap sholat fardu ke Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat arba'in. Sholat arba'in hukumnya sunat. Sudah selesai? Ini berarti kurasa pribadi. Berarti sudah. Ketua rombongannya ngambil. Sudah paham? Sudah paham. Nanti juga sudah ada nasinya. Pembagian catering tanggung jawab ketua rombongan. Ketua rombongan mesti tanda tangan, kemudian nanti membagikan kepada karunya. Kemudian Bapak Ibu, saya mengatakan panjenengan sebagai karu dan karo mempunyai tanggung jawab. Niati ibadah, niati nulung jamaah.
panjenengan kalau niatnya sudah seperti itu, nanti panjenengan insya Allah diparingi pitulung saka Gusti Allah, diparingi gamal. Ojo alas-alasan, ojo iku apa niatane arek ibadah. Juk megah ngurus jamaah termasuk ibadah. Aku rada arek ibadah kok tak ngurusi wong liya. Itu termasuk ibadah. Barangkali itulah yang justru akan menjadi mabrur panjenengan. Saya kira itu demikian dari kami. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mas Go. Men kene kabeh. Sudah selesai. Para tertutup. Ya, selama di dalam penerbangan nanti jenengan ada perintah berkaitan dengan paspor untuk menyobek lembaran, salah satu lembaran ini sesuai dengan perintah dari petugas kloter. Masing-masing ketua regu mengkoordinir lembaran-lembaran yang disobek. Kemudian setelah itu juga diperintahkan untuk mengumpulkan paspor, dikelompokkan sesuai dengan regu masing-masing. Regu setelah terkumpul dikumpulkan di dalam satu rombongan, diserahkan ketua rombongan, kemudian ketua rombongan diserahkan kepada petugas kloter, ketua kloter. Paham nggih? Dari masing-masing anggota dikumpulkan ke masing-masing ketua regu. Dari semua regu dikumpulkan dalam rombongan. Rombongan dikumpulkan ke petugas kloter. Oke, sudah terkumpul semua paspornya. Oke, diurutkan. Oke. Buku kesehatan tetap di bawah. Ya sudah, monggo nikmati penerbangan kepulangan menuju ke tanah air, ke Danau Bhutan. Oke, selama sekitar 11 jam. Nanti di dalam kepulangan 2 jam setelah penerbangan akan transit, belum tentu sama. Oke. Kalau dulu, kalau kemarin 2017 di India, kalau yang kemarin saya tidak tahu. Tapi ini mana yang transitnya di mana kita tinggal beres saja. Ya setelah 2 jam transit kembali terbang lagi langsung menuju ke asrama Danau Bhutan. Tidak boleh. Paling dengar pelawang putu-putu. Putu-putu karena pramugari. Yang pasti lagi dilarang merokok di dalam pesawat. Setelah jam mulai saat ini kudu latihan ngempot rokok. Kamar mandi toilet itu bergantian. Bergantian, maka dari itu nanti juga akan mendapatkan dahar sampai 4 kali kalau tidak salah itu ya, snack dan dahar. Yang berikutnya, barangkali ada yang mau bertanya? Sholat tetap sesuai dengan ketentuan KBH, protap KBH. Kalau kita nanggung sholatnya, liver mati rupanya. Lewat ini kok mau nyadak sholat nanggung Donald Dan, sholat kepanan itu. Dan, tapi tetap dihormati waktu. Jadi ada di kemudian seperti waktu pemberangkatan.
Anda mari. Cukup, okay. Yang perlu diperhatikan selama di dalam pesawat adalah mengumpulkan apa? Lembar japih yang ada di apa? Paspor yang suruh mencubek dari tugas, kemudian mengumpulkan paspor sesuaikan dengan regu dan rombongan masing-masing, kemudian diserahkan kepada petugas kloter. Okay. Setiap ada keluhan dari anggota, silakan lapor kepada petugas kesehatan. Sama kita semua. Doa satu. Prima mori enggak apa-apa. Dan doa. Nggih, sudah doa. Nggih. Ya, punya tanggung salat, silakan salat. Sudah salat semua? Sudah. Yang kemarin pesen belanjaan pas arep tindak, sudah. Diambil belanjanya. Ya. Sudah. Ya. Beres. Langsung dulu, guys. Siap. Nanti salat di masjid penerimaannya mendopo. Ya, salat dulu sen, kan? Kembali ke sini dah. Salat. Amun nanti salat selesai yeah. Salat. Wis sing tarut bae. Sing nang kene ya ora apa-apa, Ustaz. Oke. Salat bisa di sana, bisa di sini, nggih. Oke, kembali ke tadi. Karena di masjid ya sekalian, toh. Sudah. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Jamaah masuk bis ya, iki. Cek semua. Karom-karom mecah sudah masuk bis. Oke. Doa perjalanan pulang sudah. Ya. Tindak. Perjalanan kurang lebih 3 jam. Kurator di Kawang. Nanti kalau sekarang Roman nyuruh keluarga jemput di tempat di pulangnya. Sekarang kita akan bergerak ke Temanggung. Temanggung ke Pendopo. Ini biasanya sudah jalan. Untuk proses pemulangan di Pendopo Pengayoman nanti yang turun itu hanya ketua rombongan. Ketika bis masuk Pendopo Pengayoman yang turun hanya ketua rombongan. Nggih. Ketua rombongan mengikuti upacara kepulangan. Nek wau wenjang niku ketua rombongan mengikuti upacara pelepasan pemberangkatan. Nah, sakniki upacara pemulangan. Nah, itu biasanya diikuti dengan anggota petugas TPHD dan lain sebagainya. Tapi yang turun ketua rombongan setelah upacara pelepasan pemulangan itu selesai, baru pintu bis dibuka. Ye, terus jamaah yang lain baru boleh turun satu per satu dengan catatan ketua regu saling mengingatkan kepada anggota jamaah jangan sampai ada yang ketinggalan barang-barangnya untuk dicek sebelum turun. Okay. Itu dan harapan kami semua jamaah yang khususnya dari Temanggung, dari Babu Salam senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan sampai nanti panjenengan melaksanakan kegiatan haji di sana sampai pondur lagi. Harapan kami. Mabrur. Oleh dan yang terakhir menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Itu dari saya kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah para jamaah haji Kabupaten Temanggung sampai pulang kembali dengan lengkap, sehat, dan selamat. Alhamdulillah. Ini terus biasanya ketua rombongan itu kan turun duluan. Iya, turun duluan. Ya. Tasnya bawa sekalian. Belum. Itu, belum. Jadi ketua rombongan turun hanya membawa tas ini, ya tenteng. Nanti diambil lagi.
alat peraga mohon untuk dikumpulkan kecuali gelang lampah. Ya, alat. Sudah. Buku kesehatan dan uang. Buku kesehatan, uang, paspor. Oh iya. Monggo, ini yang belum buku kesehatan dan uang mohon yang belum dikumpulkan supaya dikumpulkan. Ini sholat itu untuk peragaan. Dan setelah ini monggo panjenengan terus dilanjutkan sholat duhur bersama-sama. Setelah itu nanti dahar kembali ke sana ke markas Babu Salam ngambil daran, ya. Itu saja dari saya. Semoga lancar untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.